okay. So ni buat aku record pakai DxTory. So macam aku cakap, software ni baik berbeza dengan software yang aku guna sebelum ni kan. Banyak lah kelebihan saja. Serius aku bila aku guna benda ni dan bandingkan dengan semua software yang aku guna sebelum ni, memang berbeza sangat lah. Aku pun terangka yang berbeza sangat apa tu, kualiti gambar dan frame rate macam ni aku main tanpa lag dengan frame rate yang agak tinggi, tak ada lot of frame rate dan boleh record macam-macam